Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Jumpa lagi dengan saya Jeffrey Bruni di channel Cahaya Nurani dan Cahaya Wali. Oke guys, sebelum saya melanjutkan pembahasan saya, tolong tekan tombol subscribe dan lonceng. Oke guys, pada kali ini saya akan membahas satu asma rahasia wali untuk mengatasi 1001 macam masalah. Karena kita tahu dalam kehidupan kita ini banyak sekali permasalahan. Ada permasalahan rumah tangga, permasalahan asmara, permasalahan anak yang tidak nurut, atau anak yang terkena narkotika atau narkoba, atau juga permasalahan keuangan, hutang, ya, penghasilan yang tidak cukup, ya, kebangkrutan, dan masih banyak lainnya, juga penyakit medis atau non medis. Nah, inilah saatnya Anda mengamalkan amalan asma rahasia wali ini. Insya Allah semuanya akan teratasi. Sedangkan redaksi atau bunyi dari amalan asma rahasia wali ini yaitu Hasbunallah wa ni'mal wakil, Hasbunallah wa ni'mal wakil, Hasbunallah wa ni'mal wakil, dibaca 41 kali. Setelah itu, la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah, juga 41 kali. Ya. Terus baca, kemudian yasin, 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 161 kali. Ya. Setelah itu dilanjutkan dengan ya Allah, ya Rozak, ya Wahab, Husmin, Dusmin, Barosimin. Ya, ya Allah, ya Rozak, ya Wahab, Husmin, Dusmin, Barosimin. Ya, ya Allah, ya Rozak, ya Wahab, Husmin, Dusmin, Barosimin. Sebanyak juga 41 kali. Ini Anda amalkan setelah Anda sholat di tengah malam, ya, sholat hajat atau sholat tahajud, Anda amalkan ini. Tapi jangan lupa sebelumnya Anda al-fatihahkan kepada 3 orang kekasih Allah, yaitu ilahdotin nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, al-fatihah 1 kali, ilahdotin nabina Khidir alaihi wasallam, al-fatihah 1 kali, dan last but not least ilahadati Syekh Abdul Qadir Jalani, al-fatihah 1 kali. Baru Anda membaca amalan asma rahasia wali. Urutannya adalah pertama, Hasbunallah wa ni'mal wakil, Hasbunallah wa ni'mal wakil, Hasbunallah wa ni'mal wakil, Anda baca 41 kali. Setelah itu dilanjutkan la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah, 41 kali. Kemudian dilanjutkan baca kalimat yasin, 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 Anda ulang-ulang ini sebanyak 161 kali. Dan setelah itu Anda lanjutkan ya Allah, ya Rozak, ya Wahab, Husmin, Dusmin, Barosimin. Ya Allah, ya Rozak, ya Wahab, Husmin, Dusmin, Barosimin. Ya Allah, ya Rozak, ya Wahab, Husmin, Dusmin, Barosimin. Nah ini, inilah asma rahasia wali yang akan manjur Jasmine, insya Allah mengatasi 1001 masalah, apapun masalah Anda. Kerjakan ini dengan serius,
dalam waktu relatif singkat semua masalah Anda akan tuntas, bablas. Oke guys, saya rasa cukup sekian pembahasan saya kali ini. Sebelum kita berpisah, jangan lupa Anda tekan tombol subscribe dan loncengnya. Sekian, terima kasih. Salam dari saya, Jeffrey Brady. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.